semenit manfaat. Orang siapa yang membenci para sahabat radhiyallahu anhum berarti dia telah menyelisihi jalannya orang-orang yang beriman. Dia telah menikam Rasulullah SAW karena dia menganggap bahwa Rasulullah SAW mempunyai sahabat-sahabat yang jelek. Ini adalah merupakan teguran peringatan kepada kita semuanya bahwa barang siapa yang membenci para sahabat radhiyallahu anhum berarti dia sadar atau tidak mengaku atau tidak mengaku bahwa dia telah menikam Rasulullah sallallahu alaihi wa wasallam manusia termulia yang memiliki sahabat-sahabat yang termulia yang telah disebutkan oleh Allah azza wa jalla dalam Al-Qur'anul Karim dan telah disebutkan oleh Allah azza wa jalla dalam Taurat dan Injil tentang sifat-sifat mereka tentang keutamaan mereka yang hidup bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka kewajiban kita adalah untuk mempelajari untuk menjalani yakni agama yang dijalani oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik